Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini saya masih berada di warungnya Mbak Anggi, depan rumah para prayoga. Ini para prayoga kayaknya mau keluar, teman-teman. Tadi saya dapat info katanya para prayoga ini mau tag lokal. Nah ini kayaknya Parel mau berangkat sama Mas Ajis Kaos. Mungkin ini mau berangkat tag vokal, teman-teman. Soalnya tadi katanya mau tag vokal itu habis duhur. Nah ini Parel sama Ajis Kaos gak jadi naik motor Scoopy. Mungkin mau naik motor lagi yang ada di luar saja, teman-teman. Karena tadi mau ngeluarin motor itu dihadang Moge kakaknya. Oh iya, teman-teman, bagi Anda yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentang Parel Prayoga. Nah ini adik Firman juga ikut bersama Parel Prayoga. Ini Parel Prayoga emang sayang sama adiknya, makanya kemana-mana selalu diajak sama Parel. Mungkin ini mau ke studionya Aneka Safari. Nah ini di sini ada neneknya Parel Prayoga dan istrinya Mas Ajis Kaos dan adiknya Mas Ajis Kaos. Nah, ini lagi ngerumpi di sebelah rumah Parel. Nah ini kenapa kok Parel ini balik lagi, teman-teman? Kayaknya ada yang ketinggalan. Nah ternyata Parel Prayoga lagi ngambil kunci, teman-teman. Mungkin dia pulang dulu ke rumah barunya. Nah ini Parel Prayoga lagi kedatangan tamu, teman-teman. Itu tadi saya lihat itu jalan, nggak tahu tamu dari mana. Coba kita habis ini samperin itu tamu dari mana, teman-teman. Yo, ini saya ngajak Pak Koper mau nyamperin itu tamunya dari mana. Coba kita tanya, dia nyari Parel Prayoga apa cuma pengen foto di rumah Parel Prayoga. Saya Pak Yohan. Ini lo anak-anaknya dulu, nama Elo, nama Pas, namanya siapa? Biasanya kalau udah pakai foto deh ya. Nih, hei Gaya. Telat, barusan aja keluar dia. Ya, tadi pasti baju wangi. Ayo. Tapi tempat Parel. Sekolahnya di situ ya? Iya. Sekolah. Di sini sekolahnya, Mas. Iya. SD yang dilewatin tadi pas pertigaan. Dek, kenapa Dek ngobrol sama Parel? Kenapa? Apa lagi? Suaranya. Yang disukai lagunya apa? Jadi banding-bandingin. Oh, lagu favorit. Jadi, ya. Gayanya gimana gayanya? Gayanya gimana? Gayanya gimana? Itu loh di follow. Iya, masih di YouTube nih. Coba nyanyi sedikit. Ayo berdua nyanyi. Ayo, berdua. Ayo, bentar. Enggak apa-apa. Ayo. Sini. 1 2 3 ayo. Ini belum masuk TV, masih di YouTube ini. Cepat. Aja. Bom-bom ini. Gadiwaneng-waneng-ke, saeng-saeng-ke, yo masti kalah. Oke, mantap. Yaudah, yuk. Asli mana, Pak? Dari Banyuwangi, sih. Bali. Oh, Bali. Pantesan anaknya tadi ini adiknya, kok bahasanya Bali. Ini juga dari Bali lama ini. Dulu lama anak saya lahiran Bali. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sukses saja lah. Dadah, adik. Nah, ini penggemar Parel Prayoga, dia langsung pulang, teman-teman. Dikarenakan nanti malam dia mau langsung pulang ke Bali.
Katanya kemarin itu dia nginep di losmen yang ada di Banyuwangi Kota. Mumpung dia di Banyuwangi, anaknya minta main ke rumah Parel, pengen foto bareng bersama Parel. Nah ini mobilnya Kak Delvia ini datang, tapi Parelnya tadi nggak ada. Ini kakaknya Parel datang, nggak tahu dari mana teman-teman. Nah ini Parel Prayoga kedatangan tamu lagi ini kayaknya teman-teman. Coba kita pantau itu benar nyari Parel Prayoga atau enggak. Lumbai. Oh, golek main Parel. Parel ora ana. Ternyata benar teman-teman, ini juga lagi mencari Parel Prayoga. Ini kayaknya penggemar juga, tadi sempat nanya ke rumahnya neneknya itu, katanya nyari Parel Prayoga atau tanya rumahnya Parel Prayoga yang mana. Nah ini sudah ditunjukkan kalau rumah Parel Prayoga ada di sebelah, tapi ini Parel Prayoganya lagi tidak ada di rumah teman-teman. Ini kasihan, udah dua tamu kesini pas Parel Prayoganya lagi tag vokal. Nah itu tamunya langsung diarahkan, disuruh masuk ke sana, suruh nyari kakaknya. Soalnya tadi itu kakaknya Parel Prayoga itu datang, Kak Panus dan Kak Delvia tadi datang satu mobil. Ini biar dikasih tahu sama kakaknya kalau Parel itu sudah pergi barusan. Nah coba kita lihat saja itu gimana jawabannya kakaknya nanti, apa dia disuruh nunggu apa nanti lagi disuruh balik ke sini. Nah itu kayaknya tamunya dikasih nomornya kakaknya, soalnya tadi itu sempet bilang Kak Panus itu ke saya bilangnya kalau ada tamu disuruh ngasih nomornya Kak Panus saja biar enak, nanti tamunya biar nggak jarak sini, makanya disuruh ngubungin langsung Kak Panus biar tahu jadwalnya Parel ada di rumah apa enggak, nanti biar dikasih tahu sama Kak Panus. Soalnya tadi Kak Panus juga pesen gitu sama saya, katanya kalau ada tamu kesini disuruh ngasih nomornya Kak Panus biar tamunya nanti nggak kecewa yang jauh-jauh dari kota lain. Nah ini karena nggak ketemu Parel Prayoga, ini penggemarnya foto bareng sama Kak Panus teman-teman. Nah coba habis ini kita tanya gimana tamunya ini dari mana dan gimana ketemu Parel apa enggak atau mau balik lagi. Coba habis ini kita tanya-tanya teman-teman. Nah ini tamunya kita samperin, kita mau tanya-tanya gimana kesannya tidak ketemu Parel atau nanti mau balik sini lagi. Simak saja videonya sampai selesai teman-teman. Oh enggak ada, enggak jumpa, katanya lagi privasi karena soalnya lagi acara kayak gitu kan ya, saya tahu juga jadi lagi privasi kan enggak enak juga kan. Ya nanti tunggu janjian ya, harus janjian kan. Alangkah baiknya sopan kan gitu, orang tidur masa mau suruh bangun shooting kan enggak enak. Oke. Okay. Dengan Mbak siapa ini? Oh, saya dan ketua GPPSK ya. GPPSK. Itu apa GPPSK? Oh. Forum Persatuan Sahabat Karib. Oh. Kita kan cari sahabat. Cari saudara ya. Ini Mas Popar Official. Oke. Okay. Terima kasih Mas Jakarta Popar Official ya. Banyuwangi saja. Saya Denis ketua GPPSK. Salam kenal semuanya. Yeah. Saya selalu. Saya juga dari media opsi. Oh iya. Nah, KBRI Surabaya. Terima kasih. Oke, iya. Salam kenal.